suasana malam ya. Kita telusuri jalan berliku-liku, belok kanan ya. Oke, sekarang udah nyampe di senternya apa di kotanya. Kita coba-coba cari baju, itu baju bekas itu mana ya, baju bekas pada tutup. Nah, biasanya di sana ada, sampingnya masjid juga ada, yang agak besar itu sebelahnya masjid, itu kan masjid guys, rumah tutup, ini tutup, ini tutup. Wah, ini mana nih, mana nomornya parkir pak? Ini pak, bukan lah itu pak. Nah, ini nomor parkir. Parkirnya berapa ini? 285. Ya, kita mana mesin pembayarannya? Oh, itu P. Oke, kita saya tunjukin ya. Ah, ini guys. Ah, ini mesin pembayaran. Tadi oh, 28 85. 5. 85. Oke. Pencet ini. Pencet ini on ya. Oke, lah tunggu. Bahasa. Bahasa. Nah, ini cara parkir, membayar parkir. Nomor 1. Ya. Nomor 2 koin. Koin. Nomornya 28 sesuai di depan parkir tadi, Pak ya. Oke, enter. Ah, ini cara membayar. Masukkan koin. Loh, naik ke pak, kemarin 2,5. Waduh, naik terus ini. Nah, kita ambil. Nah, kita tunggu berapa menit, kita ambil. Gih pak, gak metu. Nah, ini ya struknya. Nah, ini. Oke guys, nah, ini udah resmi. Kita parkir ya. Jadi sesuai yang seperti di depan. Nah, kayak itu kan ada 278. Nah, ini tadi ada nomornya yang seperti tadi. Kalau ini mesin ya, ini kan mesin pembayaran untuk parkir. Nah, 1 jam segini ya. Nah. Tetapi nanti kalau hari Jumat itu free, hari Jumat aja ya, mau parkir itu gratis. Tetapi nanti konsekuensinya kalau nggak membayar, jarak berapa, nggak jam-jaman ya, berapa menit, 15 menit atau 10 menit, itu diderek guys. Jadi mobil kita diderek, ngambilnya nanti 500 kalau nggak 480 seperti temanku kemarin. Dan kita harus aturi peraturan di sini, ya kan. Oke ya, ini parkir smart nih. Ada syarat lagi, kamu parkir tetapi nggak perlu membayar, itu syaratnya kalau 2 orang salah satu harus di dalam mobil. Nah, itu kamu nggak akan diderek. Berapa orang pun kamu keluar pasti ada sisakan orang satu di dalam mobil, itu bebas parkir. Kalau keluar semua harus ini syarat itu guys. Review tadi adalah saya menunjukkan bahwa jubel satu jalan-jalan refreshing dan dibukalah gedung bioskop 8 studio, dan di sini aku menunjukkan cara parkir, cara pembayarannya, peraturan. Dan ini mungkin kalau boleh saya review, saya mau masuk di jualan baju bekas ya. Kira-kira tidak mengizinkan suasananya guys, di sini susah sekali, apalagi corona dan negara Saudi itu tertutup gitu kan. Jadi sepandai-pandainya kita, oke lah, kiranya cukup sampai di sini perjumpaan dan review saya. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.